Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Ramadana, mahasiswa prestasi utama 2017 Universitas Negeri Jakarta dari program studi Teknik Informatika dan Komputer, juga saat ini selaku Kepala Departemen Sosial dan Politik BEM Fakultas Teknik 2017. Nama Raka Ramadana, tanggal lahir 24 Januari 1997. Aktif di berbagai organisasi dan mempunyai segudang prestasi. Inilah wawancara eksklusif bersama Raka Ramadana. Alhamdulillah, support itu dari orang tua, dari bapak dan dari ibu yang alhamdulillah selama ini selalu mendukung apapun kegiatan yang Raka lakukan saat ini. Juga terlepas dari itu, ada akhirnya teman-teman di kampus itu, mulai dari teman-teman kelas, juga mulai dari teman-teman senior dan juniornya, juga akhirnya membantu ikut membuat videonya, Kak. Karena video sewaktu kemarin itu video KTI-nya itu dibantu oleh anak-anak PTIK dari juniornya dari 2015. Jadi dari sana tuh sangat terbantu sekali oleh mereka, akhirnya bisa jadi tuh video itu. Tanpa ada bantuan mereka, mungkin gak tahu nih siapa yang ngetik kayak gitu kan ya. Terus juga bantuan dari dosen pembimbing sih selalu ada gitu ya, karena selalu beliau ada untuk revisi-revisi proposal kah gitu, tulisannya yang salah, typo pun juga direvisi sama beliau. Jadi kejelihannya tuh teliti banget kayak gitu. Untuk organisasi sendiri, pertama awal saya masuknya itu Sahabat Muslim Fakultas Teknik. Itu pertama kali ada dari acara Muslim Adventure-nya Fakultas Teknik. Nah, setelah itu saya coba untuk akhirnya masuk ke dalam himpunan mahasiswa jurusan. Waktu itu masih namanya HMJ Teknik Elektro, menjadi staff PSDM waktu itu. Dan juga setelah itu berubah nih ke BEM Prodi. Alhamdulillah dapat amanah dari ketuanya, yaitu menjadi Kepala Departemen Kaderisasi di BEM Prodi PTIK. Setelah itu ada naik lagi ke atas, yaitu ke BEM Fakultas Teknik, yaitu sebagai Kepala Departemen Sosial dan Politik yang saat ini sedang dijalankan. Selain dari itu, sebetulnya yang amanah lainnya itu yang masih berjalan ada juga dari Salim sendiri, Sahabat Muslim Fakultas Teknik. Sebelum bersamaan sama Salim itu sebetulnya juga bergabung dengan FSCL Biruni, waktu itu jadi Amas atau Humas. Nah, setelah dari seluruh itu ada juga sebetulnya organisasi Gedung G yang Raka bergabung, yaitu Sigma TV. Jadi Sigma TV ini di lantai 3 Gedung G itu memberikan banyak sekali ilmu-ilmu terkait video lah pokoknya kepada Raka sendiri. Mungkin itu sih. Pertama, untuk manajemen waktu sendiri sih sebetulnya saya sendiri masih belajar juga gitu ya, untuk manajemen waktu. Tapi memang yang butuh dilakukan ini antara manajemen waktu tidak lain juga, itu adalah komunikasi. Jadi ketika kita bisa manajemen komunikasi juga, kita bisa minta orang akhirnya untuk berada di tempat kita. Jadi ketika kita hilang pada organisasi tersebut, akhirnya ada orang yang bisa membackup seluruh kegiatan-kegiatan kita. Nah, dari sana time manajemen kita sebetulnya bisa baik. Kita bisa lebih condong ke mana yang akhirnya kita lebih dibutuhkan. Untuk prioritas yang utama sih pastinya terkait posisi apa yang saya di sana punya, lalu prioritasnya akan diprioritaskan kalau misalnya memang posisinya tinggi kayak gitu. Tapi ketika posisinya berada di bawah, misalnya tataran staff atau apapun itu, up dan ada juga di sana yang mengambil posisinya lebih tinggi, akan lebih ke sana. Seperti itu sih kalau misalnya untuk manajemennya ya. Untuk manajemen waktunya sih pasti khususnya ya, kita punya waktu 24 jam. Kalau bisa jangan sampai 24 jam itu dibuang sia-sia gitu. Misalnya hanya untuk bermain aja atau apapun itu, pasti kita seharusnya lakukan, bermain pun juga harusnya melakukan dengan kegiatan positif. Seperti bermain sambil belajar misalnya kayak gitu. Nah, itu juga harus kita lakukan juga. Untuk manajemennya sih seperti itu. Tapi terlebih lagi penting juga komunikasi, untuk akhirnya dikomunikasikan kegiatan kita tuh apa aja sih kepada organisasi yang saat ini kita tempati, kayak gitu sih. Oke, untuk menghadapi tantangan menjadi mawapres sendiri, pertama itu adalah diri sendiri sebetulnya. Karena diri sendiri ini ingin berubah, tapi tergantung dari kita ini mau apa tidak. Sebagian banyak orang sepertinya seperti itu. Gitu. Dan ketika saya ingin meminta diri saya untuk berubah, gitu, maka seluruh tantangan ini bakal dilakukan dengan mudah. Karena kenapa?
sugesti yang mengatakan kepada kita sebetulnya. Ketika kita bersugesti bahwa kita bisa, maka nanti seluruh raga kita akan mengetahui bahwa kita bisa. Dan seluruh jalannya pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena juga jangan terlepas dari hal-hal rohani pastinya. Ketika kita ragu, ketika kita cemas, tantangan-tantangan tersebut pasti kan membuat kita ragu dan cemas pastinya kan. Nah, itu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pastinya tentunya. Dari sana kita bisa gunakan waktu kita untuk akhirnya mengisi-mengisi rohani kita. Selain itu kita juga bisa mengisi waktu untuk mengisi jasmani kalau takutnya drop di tengah perjalanan misalnya kayak gitu. Kita juga harus makan ya 5 sehat 4 sempurna gitu kan ya. Jangan bisa ditinggalkan itu pun juga. Nah, dari sana tuh bisa akhirnya kita ngelewatin tantangan-tantangan itu semua. Lebih dari tantangan-tantangan yang sebetulnya saya hadapi dan jadi mengoperasi itu sebetulnya pertama terkait proposal KTI, yaitu diganti sebetulnya judulnya. Jadi saat saya ke fakultas, dosen pembimbing saya itu tidak setuju dengan proposal KTI yang pertama saya ajukan. Lalu kedua kita mencari ide nih, untuk akhirnya gimana nih biar bisa bagus idenya. Akhirnya idenya keluar dari berdua, dari dosen pembimbing pun juga dari saya. Alhamdulillah yaitu terkait guru pembelajar tersebut yang ide KTI yang saat ini saya ajukan. Dari sana berketerusan, nah itu tinggal waktu 7 hari tuh untuk akhirnya menyelesaikan seluruhnya. KTI baru kerjain 3 hari alhamdulillah udah minta revisi kayak gitu kan ya. Lalu juga di hari keempat dan hari kelima, Sabtu minggunya nih untuk video ini belum deadline gitu, masih bisa hari Senin. Itu pun juga panitia mundurin gitu kan, udah kaget duluan tuh. Wah, gimana caranya nih buat selesaiin video dalam jangka waktu segini. Tapi alhamdulillah dibantu sama teman-teman dari junior juga ya di PTIK 2015, akhirnya bisa untuk akhirnya diselesaikan tuh video-videonya. Ada 2 video waktu itu yang edit beda-beda gitu kan. Alhamdulillah walaupun bisa ngedit sendiri tapi nggak mungkin bisa sendiri gitu kan. Karena kita nggak mungkin bisa kerja sendiri gitu. Akhirnya butuh bantuan sama teman-teman. Dan alhamdulillah semuanya dalam waktu 7 hari itu terselesaikan semua. Tantangan ini seperti itu sih. Ada memang. Jadi sebelum mau operasi itu sebetulnya saya seperti ingin mencari cara sebelum jadi wapres itu gimana caranya untuk bisa menyebarkan kebaikan kepada teman-teman kayak gitu. Dan di tahun ketiga yang targetnya saya ingin berprestasi, alhamdulillah ada jalan ya itu wapres. Ingin mencoba wapres, alhamdulillah dapat hasil yang terbaik seperti itu ya, menjadi wapres utama UNJ. Dari situ sebetulnya ladang luas bagi saya untuk akhirnya menyebarkan inspirasi kepada teman-teman, untuk akhirnya bisa menginspirasi nanti ke teman-teman yang ingin berorganisasi, yang ingin kuliah, dan juga bagaimana caranya mengatur itu semua. Ketika saya kehilangan ladang untuk akhirnya menyebarkan efek positif tersebut, akhirnya mengoperas ini hadir kepada saya gitu ya, untuk akhirnya dapat menyebarkan kebaikan. Karena sebetulnya kalau kita berhenti menyebarkan kebaikan, maka berhenti juga kita, pahala kita ngocor gitu ya. Jadi pahala kita tuh ngalir dengan kita menyebarkan kebaikan. Nah, alhamdulillah mau operasi ini hadir gitu, membuka jalan bagi saya untuk bisa menyebarkan kebaikan kepada teman-teman. Jadi dari sana nih saya sangat bersyukur juga kepada terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada teman-teman yang akhirnya membantu support dari belakang pun itu maupun yang kelihatan atau nggak kelihatan gitu kan pasti ada gitu ya. Karena dari doa-doa teman-teman yang saya miliki itu sangat berterima kasih. Kesannya itu memang tidak biasa ketika akhirnya dinobatkan sebagai mawapres. Ketika jalan ketemu teman-teman, ada aja dipanggil, oh mawapres, misalnya kayak gitu. Itu ada aja perasaan tersebut. Memang akhirnya kita dites, hal tersebut membuat tes kita. Tes seperti apa? Tes ketika kita ingin dilihat nih, apakah ampuh kah, ataukah sombong kah, atau bagaimana. Setidaknya ketika kita menjadi memegang atau memegang posisi, salah satu posisi di universitas, kita tidak boleh yang namanya meninggalkan teman-teman kita tentunya. Pasti harus kembali ke mereka juga, karena mereka yang membantu kita. Dan mereka siapa tahu doa mereka lah yang akhirnya dijawab untuk akhirnya kita menjadi mawapres kayak gitu kan. Jadi jangan tinggalkan teman-teman yang akhirnya mendukung kita gitu tentunya. Dari sana tuh bisa dapat manfaatnya. Ketika kesan yang pertama sih itu, kesan terkait baru jadi mawapres lalu disambut gitu ya. Itu memang tidak biasa, tapi itu adalah merupakan ujian bagi kita sebetulnya. Lalu kesan yang kedua, banyak sekali sebetulnya orang-orang yang memberikan kita apresiasi. Dan dari sini nih kita di ujian lagi sebetulnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika kita diberikan suatu hal yang banyak,
apakah yang kita bisa berikan gitu. Jadi kita harus banyak-banyak namanya sedekah yang pastinya. Jadi ketika kita mendapatkan banyak hadiah, kalau misalnya dapat prestasi kan misalnya dapat hadiah tuh. Nah, kita harus banyak-banyak sedekah. Bukan malah jadi dipegang sendiri uangnya, malah jadi jangan pelit kayak gitu ya. Kalau bisa kita tambah dermawan untuk ketika kita mendapatkan posisi tersebut. Itu sih pesan dan pesan yang saya dapatkan. Untuk pesan sih sebetulnya kepada teman-teman yang akhirnya ingin mencoba melakukan apa yang sudah saya lakukan dan pasti teman-teman bisa gitu. Yang pertama, teman-teman harus katakan kepada teman-teman sendiri bahwa hambatan tersebut bukan menjadi hambatan tersendiri bagi teman-teman. Hambatan itu bisa banyak, yaitu kekurangan dari segi fisika, kekurangan dari segi ekonomika. Jangan jadikan kekurangan-kekurangan tersebut hambatan, tapi jadikan kekurangan tersebut sebagai kesempatan buat teman-teman akhirnya menunjukkan jati diri teman-teman yang sebenarnya. Itu pasti. Lalu yang kedua, sebagian banyak orang itu tadi jarang ingin sekali untuk berubah, dan ketika mereka ingin berubah, mereka tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Nah, dari sini teman-teman kemauan terlebih dahulu maunya. Gimana caranya kita ingin berubah? Ketika kita ingin berubah dengan dibantu sama teman-teman, supportnya teman-teman kanan kiri kita semua, maka oleh dari karena itu jangan mencari teman-teman yang tidak mensupport gitu. Cari teman-teman yang akhirnya kita bisa miliki mereka untuk selalu berada di samping kita ketika kita sedang down kah atau sedang fit kayak gitu. Jadi jangan sampai teman-teman kita sendiri tidak mendukung apa yang kita lakukan. Begitupun juga dengan orang tua. Ketika teman-teman mau berubah tadi, lakukan saja, karena perubahan tidak mungkin telat. Ketika teman-teman ingin berubah, teman-teman selalu pasti akan ada tantangan yang dihadapi. Nah, tantangan tersebut harus teman-teman lewatin. Ketika teman-teman sudah berhasil melewati itu, maka teman-teman akan merasakan nikmatnya perubahan itu seperti apa. Teman-teman akan hijrah nanti dari situ. Nah, lalu yang ketiga, jangan lupa selalu jaga kondisi jasmani, juga pikiran teman-teman, dan juga rohani teman-teman. Karena ketika nanti ada tantangan apapun itu atau persiapan yang teman-teman lakukan, itu seluruhnya kelancaran diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa pokoknya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lakukan semua kewajiban-kewajibannya, kita selalu sholat dan juga membaca Quran, dan apapun itu kita juga harus belajar, namanya belajar agama Islam, jangan sampai ditinggalkan. Karena kita punya waktu 24 jam itu, waktu kita itu kurang sebetulnya, kalau misalnya dihitung seluruhnya. Dan jangan sampai waktu 24 jam itu kita pakai tanpa memikirkan ruhani kita. Jadi sisihkanlah waktu beberapa menit kah, atau beberapa detik atau terkait bagaimana kita bisa belajar Islam kayak gitu. Jangan sampai teman-teman lewat dari hal-hal tersebut, karena dari sana itulah kesuksesan keluarnya, dari sana ketika kita mulai tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua usaha-usaha yang sudah kita lakukan. Teman-teman yang berada ataupun ingin berada dalam organisasi, pasti teman-teman tahu kita kuliah ini membutuhkan yang namanya soft skill tentunya. Karena soft skill itu bisa kita dapat dari organisasi. Jadi ketika teman-teman ingin sukses dalam pekerjaan, karena kuliah itu yakninya kita akan mendapatkan pekerjaan, itu teman-teman harus belajar namanya soft skill. Jadi ketika teman-teman masuk dalam organisasi, disitulah tempat di mana teman-teman bisa belajar untuk mendapatkan soft skill tersebut. Banyak yang bisa teman-teman dapatkan dari sana, yaitu mulai dari bagaimana cara mengatur sesama teman untuk akhirnya bekerja bareng, untuk akhirnya mencapai suatu misi bersama, itu dibelajar dari organisasi. Intinya ketika teman-teman merasa lelah dengan organisasi, mulai kembalikan lagi kepada niatnya. Teman-teman ingin belajar untuk melakukan semua-semua soft skill tersebut. Ketika teman-teman komitmen terhadap perubahan itu, tadi yang saya bilang, ketika teman-teman komitmen terhadap perubahan tersebut, maka teman-teman bakal akan banyak tantangan yang dihadapi. Dari sana teman-teman bisa akhirnya menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu dengan melewati tantangan-tantangan tersebut. Dan organisasi itu adalah salah satu tantangan ketika teman-teman ingin berubah dan belajar soft skill dari sana.